إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم إياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحمد لله. Pertama kali, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Setiap kali hari Jumaat, buka khutbah dengan berpesan dengan takwa. Semoga umat Islam ni hari dok bawa hidup mari, hari ni ada ketua satu-satu tempat berpesan dengan takwa. Wahai umat Islam, bertakwalah kamu, takwa, buat apa Allah Ta'ala suruh, cara hak Nabi Muhammad SAW tunjuk ajar bab yang, dan tinggal apa Allah Ta'ala benci, balik tinggal tak ada kena turut Nabi, tinggal-tinggal. Muslimin rahimakumullah. Berlainan pendapat, berlainan aliran, itu bukan jadi masalah. Cuma di hari ini ada siapa tengah kufur mengkafir gimari. Ini rebat antarai sekali-sekali. Siapa kufur mengkufur gimari, masalah pegangnya. Sedar jemaah semua, kita Allah sebagai tuai agama, Allah sebagai tuai agama, tuai dunia ni, tuai juga buat kita. Dan Allah yang tak buat manusia saja, yang atas pula cara nak hidup di dunia ni, nak selamat gi sapa di stesen syurga hari akhirat, cara tu di atas Nabi mari sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bawa masa dia duduk hidup, siapa kemat cukup sempurna, sumbun bab dah kamil syamil. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun. Sesungguhnya dalam diri Nabi, dalam kehidupan Nabi itu, kehidupan Nabi Muhammad daripada umur 40 sampai Nabi mati itu adalah contoh tauladan terbaik bagimu. Allah Ta'ala buayak kata contoh tauladan bab yang tua yang tidi. Kita orang Islam tak ada dah hak nak lebih baik pada hak Nabi tinggal contoh. Kalau kita hidup buat benda hak Nabi tak buat, satu, kita nampak molek hak kita lagi pada hak Nabi tinggal contoh dulu. Salah juga. Kita berasa hak ni lebih molek. Nabi ni dia buat lebih molek belaka dah. Yang kedua, kita tak ada berasa, memori hidup tak berasa nak turut Nabi terus. Wal iyaz billah. Dua-dua ni salah. Muslimin rahimakumullah sedang jemaah semua. Turut Nabi di segi amaliah harian, turut Nabi di segi akidah. Di segi akidah ni lebih-lebih lagi. Di segi akidah Nabi, berakidah ambil di Nabi Adam perai dengan syirik khurafat tatayyur. Ambil di Nabi Nuh alaihi salam, siapa di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid akidah sama. Ambil di Nabi Muhammad turun pada para sahabat, turun pada para tabi'in, turun pada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Malik,
mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Serupa. Kita Nusantara berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i. Sedang jemaah semua. Mazhab Syafi'i yang berpegang serupa dengan tok gurunya mazhab Malik. Masalah akidah. Mazhab Malik berpegang serupa dengan tok guru dia Ahmad apa ni Abu Hanifah. Abu Hanifah berpegang serupa dengan tabi'i, serupa dengan apa ni para sahabat naik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah sama. Juga Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Basu anak murid Imam Syafi'i juga berpegang serupa dengan tok guru Imam Syafi'i. Wahai saudara jemaah, kita orang mengikut mazhab Syafi'i, kita duk pegang serupa ke tak dengan Imam Syafi'i? Kita semaya mengikut Syafi'i, puasa mengikut Syafi'i, buat haji mengikut mazhab Syafi'i. Akidahlah. Akidah kita ikut Syafi'i ke tak? Kita tak biasa dengar orang baca akidah Imam Syafi'i. Muslimin rahimakumullah. Hak lepas-lepas. Lepas Imam Syafi'i mati. 204 hijrah. Imam Syafi'i meninggal dunia. 320 baru Abu Hasan Al-Ash'ari beranuk. Tak ada masa Imam Syafi'i mazhab-mazhab 4 tak ada sifat 20 ataupun 13. Tak ada. Sedang jemaah semua. Tapi mari di hari ini kita semua berpegang dengan mazhab Syafi'i, mengapa kita jadi siapa hukum kufur pergi mari masalah akidah? Kalau kita tengok dalam kitab Faridah Mukanni, tak ada kali Syekh Ahmad Al-Fatani tu yang ngarai kitab Faridah muka surat nombor ni. Kita nak ngaji pondok, tak ada siapa kapir kali pun. Ya rakyat dua alirai khalah salah Darussamin muka 45, tak ada hukum kufur kali pun. Orang pergi atas tarah kafir, tak ada. Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri orang tu yang juru buat apa hukum akan. Abu Hasan Al-Ash'ari orang buat sifat tujuh, sifat ma'ani mula-mula. Tak ada hukum kufur siapa berpegang tuan taharah. Tangkan mewakan. Berlainan alirai, okey. Rayu dua ikan dai. Tapi mengapa kita di hari ini siapa kufur mengkufur gimana? Dua ni dah berbeza daripada dulu lagi. Serah kepada ummah. Nak pergilah mana? Hak ni pesan ni, hak ni pesan ni. Muslimin rahimakumullah sedang jemaah semua. Akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ada perkataan Imam Syafi'i ini banyak tepat sangat dalam masalah akidah. Riwayat Yunus bin Abdul A'la, dia kata sami'tu Syafi'i rahimahullah. Aku dengar Imam Syafi'i berkata, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa bila kaifin. Tuhan Ar-Rahman di atas arasy dengan tiada kaifiat. Li'anna dhalika la yudraku bil 'aqli wala bir ru'yati wala bil fikri. Karena sesungguhnya di bagian itu tak boleh nak dicapai dengan akal dan tak boleh nak dicapai dengan fikiran. Masalah Allah. Nusbitu hadhihi sifat wa nafyi tashbih. Kami berpegang, kami tetap ini sifat dan kami nafi segala tashbih. Lah mana hakikat Allah At-Taharah? Jangan ditanya, tanya apa? Kerana kullu ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illa Allah. Benda dalam langit bumi tak ada siapa boleh tahu benda ghaib melainkan Allah. Wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. Kemak bila kita tak tahu. Pas nak gagal kan hak Allah. Muslimin rahimakumullah. Masalah kenal Allah hak lebih selamat. Kenalah sebagaimana Allah Ta'ala royak sendiri dalam Quran dia dan hadis Nabi yang sahih dia. Saya demo tak kenal kalau saya tak royak nama kapung gapo. Tak kenal. Dau-dau gitu boleh jadi betul, boleh betul, boleh jadi tak betul. Bila saya royak sendiri kan saya nama ni kapung ning situ, rumah situ baru demo kenal. Allah cerita sendiri hasifat zat dia apa dia dalam Quran dia 37. Kita berimej lah mano tanya apa
Kalau kita tanyalah mana, maknanya hak kurang ayat kita rasa kurang molek, kurang kena. Kerana laisa kamislihi syai, laisa kamisli syai'un. On tu iseng pada laisa. Iseng ni yang depan, iseng duduk belakang. Mubtada' akhar dia panggil. Kamislihi tu kah tu makna seperti dah. Misli makna seperti dah. Untuk nak al-hasr, nak apa? Untuk nak widok situ ya, skup ni hot tu ya, tak leh kelain dah. Allah tak serupa dengan sesuatu. Bila Allah kata tak serupa dengan sesuatu, Allah royak dalam Quran kata dia sami' mendengar, al-basir melihat. Kita percaya lah mana Allah mendengar, lah mana melihat. Jangan duk terbayar di kepala otak. Kerana otak sapar-capar dengan otak kepala kita nak mikir tentang Allah. Allah kata dia yadullah fauqa aydihim, tangan Allah, tangan lah mana, wallahu alam. Jangan duk terbayar tangan ni. Setiap duk terbayar itu adalah waswas minasyaitan. Apakah Quran ni pun 1000 ayat lebih kita nak kuasa kurang kena? Salah satu-satu ayat ni kuasa tak leh, tak leh weh. Kena nampak ngakar dulu baru boleh pergi. Kena kalau gitu. Muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Tak usah kata gapalah. Learning kita ada ada mentu belaka. Ni handphone. Mentu telefon bibik ni. Dok mana boleh kecek? Ada clean boleh kecek. Tak ada keleng, tak boleh kecek. Sekarang hak makhluk terbaru, keleng terosak. Kita boleh tengok tak dengan mata, boleh siapa tak dengan tangan, boleh bau tak dengan hidung, air ke, asak ke, angin ke. Keleng terosak, hakikat keleng terosak. Kita tahu tak? Tak ada siapa boleh jawab sekarang. Tapi benda tu ada, ada. Ning hak makhluk terbaru pun tak ada otak nak pergi capai dah, nak cari keleng terosak hakikat tu. Gapa, tak tahu dah. Lah mana Allah. Berimilah mengikut Allah Ta'ala wayak sendiri tentang zat sifat dia. Hak ni hak lebih selamat. Lebih selamat. Aslam. Kita nak hak lebih selamat. Muslimin rahimakumullah. Nabi SAW bersepeda, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq au fillah. Hadis Hasan, riwayat Abu Naim. Fikirlah dengan kejadian Allah. Nabi kata, mung kena fikir terhadap makhluk Allah. Mung jangan duk fikir tentang Allah. Kita ni fikir tentang Allah. Cari fikir nak win apa Allah. Terlupa pada diri sendiri. Subuh tak semaya tak apa. Anak bini selera tabak tak ada kena bergaduh. Dengan anak tak kecek. Dengan burung tak kecek. Tak apa. Pasal kita, duk cari hak Allah. Ha Allah, percayalah, berimilah. Tak kena duk mikir banyak. Dan tak usah duk hukum pergi mari. Dan saya minta, mohon besar-besar-besarnya, marilah kita pakat mengaji akidah Imam Syafi'i. Kerana kita lah mana pun, kita mengikut mazhab Syafi'i. Saya bermazhab Syafi'i. Muslimin, rahimakumullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkata Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ni anak murid Abu Hanifah. Man qala inna Allah laysa ala arshi fahuwa kafir. Siapa kata Allah tidak atas arah, kafir. Wa man za'ama anna Allah lam yukallim Musa fahuwa kafir. Dan siapa suka kata Allah tak bercakap dengan Nabi Musa, maka juga kafir. Mata pisam kufur ni ada gimari. Kita berik jangan dipakai benda ni. Jangan siapa duk hukum gimari. Jadi kalau pakai hukum mung kufur, kita kaedah dia. Hadis sahih, siapa kata kita kufur, kita tak ada kufur. Kufur tu kelik lah kepala dia. Ada semua batu ni kufur dah. Ada semua Allah ni duk pakai hukum gimari pula dah. Jadi tak ada orang Islam seorang hebat atas dunia ni. Wal'iyazubillah. Wahai pemimpin, wahai tok guru, wahai ustaz, wahai asatizah, wahai baba-baba, minta tolong berik benda ni. Kau nak baca pesan ni pelana. Tolong kesialah. Kita ni orang minoriti, orang sikit dah. Pecah hati siapa duk kata kemungkinan. Learning sama YouTuber. YouTube.
Wala'iyazubillah. Dalam kitab Faridah tak ada berkupa. Darus Samin tak ada berkupa. Mailah wahai sidang jemaat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah. Berkata Imam Syafi'i, lillah asma'un wa sifatun. Bagi Allah sabik, bagi Allah namanya dan sifatnya yang tidak harus bagi seorang yang menolakkan. Maka barang siapa mengingkar sebelum hujah, dia tak tahu, dia tak ngaji, maka sungguh dia diuzurkan, diberi maaf. Dan adapun dia setelah sabit hujah, siapa dia kata tak boleh nak kata gitu, dia kacau kata lagi, maka sungguhnya kufurlah ia bila sengaja diingkar juga. Ini Imam Syafi'i sendiri. Kamtuan sudah jemaah semua, mata pisah ni ada dua tajam belakang. Tak usah waktu baik sarung lah, kita pakat mari hak boleh bersama. Kita boleh menyatukan masalah pergengi. Sama tak serupa, okey. Mung kata kena takwil, serupa dah lah, tak ledak. Hak ni kata tak boleh takwil, serupa tak ledak. Okey. Isah dua mata tu jangan ada waktu baik sarung. Ya ada belaka lah itu ni. Dan kalau boleh saya mengalu-alu kepada pihak atas saya, masalah orang duk cara ehwal agama Islam, bahagian cawak angin negeri dan sebagainya, mintaklah buat satu satu majlis ke, buat perjumpaan, jangan dolak anak seluar di bawah ni pening mabuk habis lah. Mintaklah nah, learning tak ada kena buka petah besar. Nah, pergi di majlis ke, pergi di rumah mana ke, live show selalu, orang kampung boleh menyaksi semua. Nah, insyaAllah muslimin muslimat muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Su'ila Abdul Rahman ibni Abi Hatim an rajulin. Ni Abdul Rahman ibni Abi Hatim, ada seorang lelaki tanya dia, Abdul Rahman ni siapa ni? Orang alim dalam kurung ketiga, kurung keempat. Orang ni orang alim rurung mazhabak ni lah, rurung Abu Hanifah. Ada orang tanya dia, araftu bil aqli wal ilham, aku kenal Allah dengan akal dan dengan ilham. Faqala man qala araftu Allah bil aqli wal ilham fahuwa mubtadi', arafna kulla shay'in billah. Abdul Rahman bin Abi Hatim kata, siapa-siapa kata kenal Allah dengan akal, dengan ilham, maka orang itu mubtadi', orang bid'ah. Kami kenal kulla shay' billah, semua kami kena billah, semata-mata dengan Allah, yakni dengan Al-Quran was sunnah. Muslimin rahimakumullah, kerana kaedah dalam Islam, minallahi risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Kerosolan Al-Quran agamu daripada Allah sebagai tuan. Wa ala rasul al-balagh, kewajipan atas rasul menyapa. Rasul sebagai keri, peseni, juru menyapa benda dari Allah. Wa alaina at-taslim, kewajipan atas kita at-taslim. Serah. Jumpa hak rasul royak, jelas daripada rasul, sahih, jelas, kita terima, jalan atas batas tu, patu serah. Tak usah tanya banyak. Di selamat. Ini bukan hadis, ini perkataan Ibn Shihab Az-Zuhri. Juga orang ini, orang semasa Bukhari. Kalau Bukhari tengok orang ini ada agak malu hatilah, kerana dia pun alim setaraf dengan Al-Bukhari. Muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah wa ma yash'urun ayyan yub'atsun. Astaghfirullah العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أما بعد، ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sudah jemaah yang dirahmati sekalian, sebagai kesimpulan dalam khutbah pertama, tangkan mewakan, boleh kita berbeza aliran, jangan sampai kita menghukum kufur mengkafir gimari. Yang kedua, wahai muslimin semua, kita mengikut Imam Syafi'i di segi ibadat, solat, puasa. Marilah kita ikut Imam Syafi'i di segi akidah. Kelik kapung minta tolong untuk guru ustaz baca kita akidah Imam Syafi'i. Karena kita ni mazhab Syafi'i dah. Nak duduk dalam mazhab Syafi'i dah, kena ngaji akidah Imam Syafi'i lah mana. Yang ketiga, masalah Allah Ta'ala ni, hak paling selamat kita turut buta tuli apa hak Allah Ta'ala royak hazat sifat dia. Itu hak lebih kena. Karena dalam Quran ni kita nak sok wasangka ayat ni wasap aku gaya maulat ya. Kena ke tak kena? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Dah salah. Semua molek belakang. Duk situ dulu. Semua molek belakang. Turut Quran kena cerak. Kita orang tak reti, Tok Guru hak reti lah kena royak kita. We kita reti. Dan itu kewajipan Tok Guru. Royak kepada masyarakat tetap Al-Quran dan Sunnah. Dan hak bahaya sekali, pakai label ni, pakai jihad ni, dan mari cuk tu pakai tak boleh terima. Wahbi, waktu hak racung, Wahbi. Sebenarnya tak kena. Pergi mati akhirat, Allah tak tanya mu ni Wahbi ke, Syafi'i ke, lama ke, baru ke, pondok ke, sekolah. Allah tak tanya. Allah tengok amalan mu, patut cek amalan mu, kena tak kena. Nabi Muhammad duk nanti tengok jadi saksi atas mahkamah Allah hari akhirat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula syahida. Semua umat rasul masing-masing jadi saksi pin payan. Mu Muhammad, aku bawa mu hari akhirat Isa Muhammad jadi saksi pada umat mu semua. Wahai Allah, umat Muhammad, mana amalan mu? Ni payah aku, puasa aku, akidah aku. Nabi kata yes, kena, kena. Nabi kata tak kena, tak kena. Tak tanya mu mazhab apa. Agama Islam agama yang boleh dipakai guna daripada orang aling sampai ke orang biasa. Kena berlaku. Itu agama Islam. Bukan orang aling yang boleh masuk syurga. Orang tak aling, orang kapung, tutup pintu syurga tak boleh masuk. Wala'iyazubillah. Bukan orang kaya yang mati boleh masuk syurga. Orang sesak mati masuk neraka. Nak upah semaya banyak tak boleh. Nak rakyat tak ada duit masuk neraka. Tak. Islam bukan zoleng sampai tangan tu. Tak ada, tak ada. Wahai muslimin, sedangkan rahmatkumullah. Allah. La ilaha illallah. Yang akhir sekali, akidah daripada Nabi kepada sahabat, lepas pada sahabat tabi'in, lepas pada tabi'in, mazhab pak, mazhab mula-mula Abu Hanifah, 80 hijrah beranak. Mazhab yang kedua, Imam Malik, 93 beranak. Mazhab tiga, Imam Syafi'i, 150 beranak. Mazhab yang keempat, Ahmad bin Hanbal, 164 beranak. Mati 241. Habis rumzat. Ahmad Hanbal mati 241. Akidah ambil di Nabi Muhammad, sahabat, tabi, mazhab pak, sama. Lepas pada tu, duduk curuan mari kita ni. Kalau duduk jadi gogai-gogai ni. Jangan jadi, bila jadi buat lain. Kita orang kampung, jangan duduk semak. Hidup pandai-pandai benda ni. Dan semenjuru wahai orang alim, jangan buat orang kampung jadi pencelaru. Semoga khutbah di hari ini ada manfaat untuk kita semua. Untuk itu, wahai muslimin rahimakumullah, banyak-banyaklah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya para malaikat, sungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi. Allahumma salli 'ala Muhammad. Selawat kata Nabi, jangan duduk nanti hari Jumaat. Jangan duduk nanti bulan Maulud. Selawat semua. Siapa selawat kepada Nabi banyak-banyak, Nabi perakkan hari akhirat. Kata sikit, tak payah. Tak ada berat sekilo kali kita kata Allah sallallahu alaihi Muhammad suka kurang. Banyak kata 1000 2 kata gi, hari akhirat Nabi perakkan kita. Mu ni apa ni orangku sungguh. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah angkatkan bala fitnah untuk kita orang petani dan semua umat Islam di seluruh dunia. InsyaAllah fitnah-fitnah segala-galanya Allah Ta'ala bereskan.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا تنكمي أنكأله فتنة كلاهي بالله سسامة أمم إسلام يا الله أنكأله يا الله bagilah kefahaman يا الله yang sebenar يا الله kepada umatmu يا الله يا الله jadikanlah orang Islam Melayu kami di Nusantara khasnya ya Allah, Islam bersaudara, Islam bukan berpecah belah ya Allah, lebih-lebih di segi akidah ya Allah. Amin. Taqabbal minna du'ana ya Allah wa salatana ya Allah, innaka antasmi'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.